Kan sayang, saya Renold Thomas dalam berita KDM TV edisi 20 Julai 2020. Paparan berita utama hari ini. Peruntukan pembinaan segera baiki jalan di Pensiangan diluluskan. RM500,000 diperuntukkan untuk pembinaan mahkamah dan bangsal bagi kemudahan masyarakat Pensiangan. Prihatin terhadap keluh kesah rakyat, Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony hari ini berkesempatan melakukan tinjauan di Jalan Pensiangan bagi meninjau beberapa keperluan infrastruktur di kawasan tersebut untuk dinaik taraf. Beliau turut mengumumkan kelulusan peruntukan untuk menampung kos pembaikan segera jalan yang rosak sepanjang 37 km. Satu pasukan khas dari Jabatan Kerja Raya juga akan turut dihantar untuk membantu memantau proses penyelenggaraan jalan tersebut. Kita dengan rombongan daripada semua jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Infrastruktur pada hari ini telah meninjau beberapa tempat, termasuk juga pejabat-pejabat yang dipohon oleh penduduk-penduduk di kawasan Pensiangan ini. Tetapi apa yang amat penting pada keseluruhan rombongan pada hari ini adalah untuk kita di peringkat kementerian untuk meluluskan peruntukan sebanyak 10 juta untuk pembinaan segera jalan di sepanjang 37 km. Di samping itu juga kita akan meminta supaya di peringkat Jabatan Perhutanan, ya, kita percaya kerjasama juga kita perlukan di peringkat Jabatan Hutan di mana untuk memohon supaya jalan sepanjang 16 km yang termasuk di dalam hutan simpan tersebut perlu dikeluarkan dan diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya bagi kita memudahkan kerja-kerja pemantauan untuk penyelenggaraan dapat dilakukan dengan segera. Kalau kita lihat kawasan tersebut digazetkan sebagai hutan simpan, tapi di dalam perhatian saya, kawasan ataupun tempat-tempat kayu pun sudah habis diambil. Cuma ada yang ada kayu kecil-kecil, cuma masih digazetkan di bawah hutan simpan satu. Dan saya akan membawa perkara ini di dalam mesyuarat yang akan datang supaya perkara ini dapat dimutamadkan dan keputusan untuk mengeluarkan 17 km untuk diberikan segera tanggungjawab untuk memantau jalan ini dapat kita segerakan. Itu juga dengan di peringkat JKR kita akan meminta supaya satu pasukan menghantar dengan segera pasukan untuk memberi ataupun membantu untuk membolehkan tempat-tempat yang begitu sukar dilalui itu untuk dapat diturak di apa ini di bubuh klikir ataupun membuat kalbet-kalbet yang kita nampak agak sukar dan agak curam. Seperti mana kebiasaan dalam siri lawatan Datuk Peter Anthony, kali ini beliau turut meluluskan peruntukan pembinaan Mahkamah Anak Negeri dan Rumah Bangsal masing-masing bernilai RM250,000 untuk kemudahan masyarakat di daerah Pensiangan. Untuk Mahkamah Anak Negeri itu kita telah luluskan sebanyak RM150,000 dan ada tambahan tadi Ketua Anak Negeri memohon supaya ada tambahan RM100,000 dan itu kita luluskan. Begitu juga dengan Bangsal RM250,000. Tahun ini kita akan laksanakan. Dalam perkembangan lain, menurut Datuk Peter Anthony, projek pembinaan jalan yang menghubungkan Salong dan Pagalungan yang dijangka menelan kos sebanyak RM380 juta kini dalam proses penyediaan tender dan dijangkakan bermula dalam masa terdekat. Usaha memperbaiki jalan sejauh 37 km di Pensiangan pada kali ini adalah inisiatif kerajaan negeri untuk membantu memudahkan pergerakan penduduk di sekitar Pensiangan sementara menunggu pelaksanaan pembinaan jalan dari Pagalungan ke Pensiangan. Sebelum ini kita telah memutuskan ataupun telah mengumumkan pembinaan daripada AKIS ke Salong ke Pagalungan, iaitu projek yang menelan belanja lebih kurang RM380 juta dan projek itu adalah di peringkat penyediaan tender pada ketika ini. Dan selepas siap projek itu,
Dan pada tahun ini juga ia telah diluluskan di peringkat KKLW, BLB, peruntukan daripada Pegalungan ke Pensiangan. Tetapi kita melihat bahawa ia masih memakan masa yang panjang, jadi kita putuskanlah pada hari ini untuk inisiatif yang baik ini kita laksanakan dahulu ataupun kita bantu dulu penduduk-penduduk di sekitar Pensiangan ini, oleh kerana kita pun tahu agak sukar mereka dan agak membahayakan kepada mereka menggunakan jalan yang sebegitu. Dan saya memohon kepada penduduk-penduduk, masuk murid-murid ataupun guru-guru yang berada di kawasan Pensiangan ini untuk bersabar seketika. Kita akan berusaha secepat yang mungkin bagi menyelesaikan masalah ini. Dan kalau tidak ada halangan daripada kedudukan cuaca dan sebagainya, mudah-mudahan perkara ini dapat kita selesaikan dengan segera. Baik, semoga usaha murni ini akan memberikan manfaat kepada penduduk di sekitar Pensiangan. Dengan itu, berita KDMTV berakhir di sini. Ingat, terus amalkan norma baharu. Perjuangan memerangi COVID-19 belum berakhir. Saya Renold Thomas, Kepirba Kawagu. Tinggal biasa. Oke, pusing. Sama yang panjang. Mana lagi? Tuh.